Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darain amin. Wa rabbihuma sawma rabbanuna. Dan yang keempatnya puasa Ramadan, rukun Islam. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa qulun min syahrin min sanati sanati min hijrati. Wa furida dan diperdukan fi Syaban. Ya, diperdukan puasa Ramadan pada bulan Syaban. Min sanati sanati daripada tahun yang kedua min hijrati daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah 2 tahun Nabi hijrah, puasa Ramadan diperdukan. Jadi setelah 2 tahun Nabi hijrah, puasa Ramadan diperdukan. Jadi keperduan-keperduan dalam Islam enggak bareng, jadi tertentu jadi, ya, enggak bareng. Jadi masing-masing punya waktunya. Seperti puasa Ramadan diperdukan setelah 2 tahun hijrah Nabi. Fasoma, maka puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanatin, 9 Ramadan. Jadi Nabi mengalami puasa semasa hidupnya 9 Ramadan. Kalau kita ada berapa Ramadan? Ada banyak ya. Nabi 9 Ramadan. Setelah itu beliau wafat. Wahidan kamilan, satu sempurna, berarti 30 hari. Satu sempurna, ya, yang ya, satu sempurna. Wasama niatan nawakisoh, dan 8 yang kurang. Jadi 8, 29. Bisa 29. Biasanya kan begitu. Ya kalau Ramadan biasanya gitu, 29 atau 30. Ya, biasanya gitu. Jadi kebanyakan Nabi puasa Ramadan lebih banyak yang kurang, ya. Lebih banyak yang 20, ya. Yang banyak 20. Yang banyak 8 Ramadan. Yang satu ya, jadi 9 Ramadan beliau, 9 Ramadan Nabi, 9 Ramadan mengalami puasa. Yang 8, yang 8 ya, ini enggak sampai 30. Satu ya 30. Berarti ini kalau orang yang ngaji palak di sini pengajian ya. Berarti yang 8 itu hasil ya lihat bulan. Gitu. Ya. Yang 8 itu berarti hasil lihat bulan. Dilihat berarti. Jadi kebanyakan Nabi berarti lebaran hasilnya adalah ya dengan birruqyah, ngelihat.
Ya. Hisab enggak ada hisab, ya. Hisab enggak ada. Itu hisab itu cuma untuk biar kita bisa mengukur itu ya, bisa mengukur. Yang pokok adalah ru'yah, melihat. Sudah kelihatan belum? Nah, Nabi lebaran juga ya. Ya, lebaran Nabi kebanyakan dengan hasil melihat. Begitu pula Nabi kepengen puasa. Jadi yang sempurnakan 30 cuma satu. Itu berarti kesimpulannya ya. Apa kita mah yang penting puasa lah, mau ngerti gitu-gituan ya. Tanbihun, ini satu peringatan. I'lam, ketahui olehmu, anna Ramadana, bahwasanya bulan Ramadan, ghairu munsharifin. Lafaz kalimat Ramadan itu ghairu munsharif, enggak ada tanwin Ramadana atau Ramadanu. Lil alamiyati, namanya alamiyah, nama ya Ramadana. Jadi dia ilatnya ya, ilatnya adalah al-alamiyah wa ziyadatu alif wa nun, ini ya Ramadan. Illa, kecuali in kana muradu bihi kulla Ramadan ya, kulla Ramadan min ghairi ta'yinin, kecuali jika ada yang dimaksud dengannya setiap Ramadan, kulla Ramadanin ya, min ghairi ta'yinin, dari tanpa ta'yin. Nah, berarti kalau dia setiap Ramadan dengan tanpa ta'in, jadi bacanya kulla Ramadanin gitu. Pakai tanwin. Setiap Ramadan. Ya, illa. Wa idza urida bi dzalika surifa. Dan apabila dikehendaki dengan dia Ramadan akan demikian itu, artinya setiap Ramadan, maka ditanwinkan. Kenapa? Li'annahu nakiratun, karena dia itu nakirah semua Ramadan. Ya. Wa baqa'ul alifi wa nuni azaidataini la yaqtadi man ahu minal sorfi. Dan kekalnya alif dan nun, itu ada alif ada nunnya, yang tambahan tidak melansimkan akan tercegahnya daripada tanwin. Kama qala Syarqawi, sebagaimana mengatakan akan, sebagaimana mengatakan oleh Imam Syarqawi. Qala Abu Al-Qasim Al-Hariri, berkata oleh Abu Al-Qasim Al-Hariri fi kitabih, dalam kitabnya Bintil Lailati, Bintil Lail min Bahrul Jazi, daripada Bahrul Jaz. Wa min huma jaa ala fa'lana ala ikhtilafi fa'ihi ahyana taqulu marwanu ata kirmana wa rahmatullahi ala usmana fahadihi in urrifat lam tansarif wa ma ata munakaran minha surin wa minhu. Dan ya, di antaranya, di antara isim ghairu munsharif. Ya. Jadi ini beliau mengutip bait syair bicara tentang isim ghairu munsharif. Maja, yaitu apa yang datang ala fa'lana atau atas wazan fa'lana. Wazan fa'lana, wazan fa'lana itu isim ghairu munsharif. Ala ikhtilafi fa'ihi ahyana, atas bermacam-macam fa'nya ya, beberapa waktu ya. Nanti sewaktu-waktu dia akan berbeda fa'nya ya. Ada wazan fa'la, ada fa', ada fu, ada fi. Takun, enggak katakan marwanu ya, marwanu berarti wazannya fa'lan. Ada kirmana, datang juga wazan kirmana berarti fi'lan, kasrah dia fi. Kir wa rahmatullahi ala Utsman, dan rahmat Allah kepada Utsman.
Usmana wazannya fu'lana. Jadi ada yang wazan fa'lan, fu'lan, fi'lan gitu. Isim ghairu munsharif. Fa hadhihi in urifat, maka ini jika dimakrifatkan. Lan tansarif, dia tidak bertanwin. Jadi kalau dimakrifatkan enggak bertanwin. Wa ma ata munakkaran minha surif, dan apa yang datang yang dinakirakan daripadanya itu ditanwinkan. Gitu ya. Jadi lapar Ramadan kalau dia dimakrifatkan ghairu munsharif. Ya. Kalau dia itu nakira, itu yang dimaksud nakira di sini dia enggak tertentu Ramadan yang mana, umum, maka dia munsharif. Ini yang tukang haji nahu nih Pak. Kita bapak-bapak Nina dengerin aja dah. Kebetulan lagi bahas tentang kalimat ya. Kalau yang anak muda nih lagi masih ngaji nahu ya seneng beginian. Ini selingan aja ya. Qala Abdullah Al-Faqih, berkata oleh Abdullah Al-Faqih, ai wa min ghairil munsarifi al-alamul mazidu fi akhirihi alifun wa nunun al-ja'iyyu ala wasni fa'lana musallasal fa'i kamarwana wa kirmana wa usmana. Kata beliau, wa min ghairil munsarifi, dan di antara isim yang ghairil munsarif adalah alam, nama. Ya, alam itu nama, isim alam, al-mazidu yang ditambahkan, fi akhiri pada akhirnya, alifun wa nunun, ditambahkan akan alif dan nun, al-ja'iyu yang datang, ala wasni fa'lana atas wasan fa'lan, musallas al-fa'i yang ditigakan fa'nya, jadi fa'lan, fu'lan, fi'lan, bisa fu, bisa fa, bisa fi. Contoh kamarwana seperti marwana, wa usmana, wa kirmana dan kirmana, wa usmana dan usmana. Fahadhi, maka ini in qusida, jika dimaksudkan biha dengan kalimat tadi, at-ta'rifu akan makrifat, bil alamiyati dengan alamiah, nama. Lam tansarif, maka dia tidak bertanwin. Kenapa? Li wujudi ilataini, li wujudil ilataini, karena ada dua ilat. Ya, ilatnya itu adalah al-alamiyah wa ziyadatil alif wa nun. Itu ilatnya. Ka maratu bi marwana, seperti contoh maratu bi marwana, aku lewat ya di depan marwan. Ini bi-nya bisa lil ilsaq ya, bisa ma'ya ba-nya nih, setelah kita mau yang mana ya, nanti ketika kita harus konsisten, kalau kita ba-nya di sini ma'ya maka artinya beda, kalau ma'ya artinya saya lewat bersama marwan gitu, kalau ba-nya lil ilsaq saya lewat di depan marwan. Kalau umum aja aku lewat dengan marwan. Itu umumnya sudah serak itu. Masih mentah itu, ya. Belum sama kemarin belum. Ini ngaji nahu sebentar ya. Masih sana. Wa in qusida, dan jika dimaksudkan biha dengannya, dengan kalimat tadi wazan ya yang tadi fa'lan, fi'lan, fu'lan. Ya, di sini Ramadan ya, dengan Ramadan itu, ya, wazan fa'lan atau fu'lan fi'lan suripat, maka dia ditanwinkan. Kenapa? Li zawalil alamiyati, karena hilang kealamannya. Kenapa? Bukan nama berarti. Ya. Takulu engkau katakan rubba marwana laki tuhu, ya. Sering
sering Marwan aku jumpai dia. Ya. Rubak Marwanin gitu. Rubak Marwanin laki tuh. Rubak Marwanin laki tuh. Aku sering berjumpa Marwan. Ya, aku rubak Marwanin seringkali Marwan aku jumpai dia. Ini Marwannya belum ketentu. Marwan yang mana? Jadi Marwan ini banyak. Ya. Jadi Marwan sini Marwan bukan Marwan si dia bukan. Marwannya banyak. Ya. Bil jari bacanya dengan jar, kuat tanwin dan tanwin. Marwanin seringkali Marwan aku jumpai dia. Qala Utsmanu berkata oleh Utsman fi Tuhfatil Habib dalam kitab Tuhfatil Habib. Ini kitab nahwu semua nih. Wa innama summiya hadza syahru dinamai ini bulan bi adil ismi dengan ini nama. Kenapa li anna umma khuzun karena dia diambil minar ramadi. Ya ramdi. Daripada ramad panas. Wa wal iqraku dia adalah membakar li ramdiz dzunubi bagi panasnya dosa fi padanya ai iqraqiha maksudnya membakar dosa. Jadi kita puasa di bulan Ramadan itu membakar dosa. Makanya di bulan Ramadan dosa kita habis. Makanya dikatakan ketika kita bulan Ramadan keluar kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya dalam keadaan bersih suci dari noda dan dosa. Kenapa? Yaitu karena dibakar. Di bulan Ramadan, masya Allah, doanya diijabah orang puasa. Doanya diijabah. Ya, diamnya tasbih. Bagaimana tasbihnya? Ya. Tidurnya ibadah. Tapi jangan bilang tidur ibadah kemudian tidur mulu, jangan. Qala Ahmad al-Mukri berkata oleh Ahmad al-Mukri fil Misbah dalam kitab al-Misbah wa Ramadanu ismu syahri. Ramadan itu nama bulan. Qila dikatakan sumia bizalika dinamai dengan demikian li anna wad'ahu karena meletakkannya itu wa faqa ramdan. Dia bersesuaian kepada panas. Wa syiddatul hari itu sangat panas. Biasa kan Ramadan panas. Ya. Pernah juga Ramadan itu hujan, ya, tapi jarang. Rata-rata panas. Wa jam'u Ramadanatun wa armidau. Bentuk jamaknya. Jadi jamaknya bisa bentuk jamak, jamak muannas salim Ramadanatun. Bisa juga jamaknya jamak taksir armidau. Tabasiratun. Ini satu ya, penjelasan. Qala Ahmad al-Fashani berkata oleh Ahmad al-Fashani wa qad qila as-sawmu umumun. Sungguh telah dikatakan puasa itu ada umum. Nah, ini baru mulai nasihat puasa. Tabasiratun bisa juga kita artikan renungan. Tabasiratun renungan. Qala Ahmad berkata oleh Ahmad Al-Fashani wa qad qila dan sungguh telah dikatakan as-sawmu umumun. Puasa itu ada umum. Wa khususun, puasa itu ada khusus. Wa khususul khusus, puasa itu ada khususul khusus. Jadi puasa ada tiga. Puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Yang menentukan bukan status. Karena dia orang kaya, berarti khususul khusus ya. Orang sedang puasa khusus, orang miskin puasa umum, bukan. Karena dia kiai puasa khusus. Dia ustaz puasa dia kiai ya. Khususul khusus. Dia ustaz khusus, dia orang biasa umum. Enggak begitu.
Yang menentukan adalah amalia, siapapun dia. Sekalipun kiai, kalau dia puasanya sembarangan, bukan puasa khusus. Sekalipun ustaz, kalau dia puasanya sembarangan, enggak melihat rambu-rambu syariat, enggak jadi khusus. Walaupun orang awam, orang-orang biasa, bukan ustaz, bukan kiai, tapi dia berusaha menjaga puasanya. Puasanya berilmu, amalnya berilmu, puasanya bernilai daripada khusus, jadilah khusus. Puasanya bernilai khususul khusus, jadilah khususul khusus. Jadi yang menentukan umum khusus, khususul khusus, bukan status tapi amaliyah. Jadi jangan mengklaim kita ini khusus. Ketika kamu mengklaim, ini berarti kamu sudah turun derajat. Jangan pernah mengklaim diri, berendah diri aja. Berendah diri. Kita masih belajar. Itu. Okay. Kita masih belajar. Ayo sama-sama kita belajar. Kita masih belajar. Abah Anom, beliau, ya, ketika orang belajar zikir, kata beliau, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Jadi enggak mengaku paling hebat. Nah, kita pun begitu, ya. Enggak mengaku paling hebat. Ini pun begitu, sama. Khususul khusus, khusus umum. Jadi kita ada juga orang yang muntahi, ada yang mubtadi, ada yang mutawasil. Ada zikir yang dikatakan zikir keras, zikir jahat, atau ya, zikir keras, ada zikir sir, ya. Yang paling afdal, ya, zikir jahar itu lebih afdal untuk yang masih muntahi, masih ibtida, mubtadi, ya. Masih mubtadi. Kalau yang pelan itu untuk yang sudah muntahi. Tapi kita jangan pernah mengaku sudah muntahi. Ya, saya masih mubtadi, masih pemula. Saya masih pemula. Orang hebat begitu. Jangan pernah ngaku hebat. Ketika ngaku hebat, berarti sudah turun derajat. Biar aja orang yang lihat kita, biar aja orang yang nilai kita. Kita, ya, selalu mengakui diri kita, kita masih di bawah. Masih belajar sama-sama. Kayak kita begini, Pak, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama kita mengingatkan. Sama-sama. Ya memang alhamdulillah bukan kebetulan sesungguhnya, memang Allah tempatkan saya di sini, Bapak di sana. Ini semua adalah qadarullah. Semua qadarullah. Tapi saya katakan, kita sama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi di antara kita sudah ada yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqamnya, derajatnya. Ada yang sudah diberi mimpi ketemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau orang istimewa. Ada yang sudah diberikan pengalaman ruhani, berarti beliau istimewa. Enggak mesti gurunya, murid juga bisa diberikan nih pengalaman ruhani yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Itu banyak, Pak, orang seperti itu. Orang yang dibawa itu banyak.
suka datang ke rumah ya. Macam-macam orang. Yang kalau setengah-setengah percaya kita. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kita yang belum dikasih percaya aja. Ini pembahasan umum, khusus, khususul khusus ya, bukan bergantung status, tapi bergantung kepada amaliah kita. Siapa yang amaliahnya umum, ya umum. Siapa yang amaliah khusus, ya khusus. Siapa yang amaliahnya khususul khusus, ya dia khususul khusus. Puasa tapi masih ngerumpi aja berarti umum. Ya, nanti kita lihat, kita bisa menilai amalia kita sampai mana kira-kira. Ya. Fal umumu, kita bisa bercermin dari sini. Umum itu adalah puasa yang umum, kaful batni wal farji an qasdi syahwati. Umum itu kaful batni, menahan perut. Wal farji, menahan farji, kemaluan. An qasdi syahwati, dari maksud syahwat. Itu aja dia puasa. Dia puasa hanya menahan perut, menahan farji dari syahwat, itu aja. Matanya enggak ditahan. Dari yang haram. Nonton TV, lihat YouTube ya, melihat pemandangan yang haram ya, dengar-dengar yang haram, ngomongin yang haram. Nah, ini berarti puasanya umum, sekalipun ustaz, sekalipun kiai. Kalau dia kayak begitu, belum tentu saya puasanya khusus. Belum tentu saya puasanya khususul khusus, belum tentu. Bapak juga belum tentu puasanya umum, belum tentu. Bisa jadi bapak puasanya khusus, bisa jadi bapak puasanya khususul khusus. Kalau amaliah bapak memenuhi syarat ini, jadi ayo sama-sama kita belajar, ayo sama-sama kita melangkah, sama-sama kita menuju masa depan, yaitu akhirat penuh dengan ya, gemilang. Jadi jangan mengklaim kita paling hebat, jangan. Tapi buktikan dengan amalan kita. Itu yang pertama, puasa umum kayak begitu. Dia puasanya cuma menahan, ya, menahan perutnya dan farjinya dari syahwat. Yang lain gak ditahan. Yang kedua, wal khusus, puasa khusus, huwa kafus sama'i. Ya. Dia adalah kafus sam'i, menahan telinga. Puasa khusus. Nah, ini kita bercermin dari sini. Dia menahan telinganya dari yang haram. Wal basari, dia tahan matanya, pandangan matanya dari yang haram. Wal lisani, dan lisannya dia tahan dari yang haram. Wal yadi, tangannya dia tahan dari yang haram. Wal rijli, kakinya dia tahan dari yang haram. Wasairil jawari'i anil athami, dan dia tahan sekalian anggota tubuhnya dari segala dosa-dosa. Jadi di samping orang yang puasa khusus, ya, levelnya level khusus, di samping dia siapa aja, mau orang awam, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau ajengan, siapa aja, kalau dia puasanya ya bukan hanya dia menahan perutnya, farjinya daripada syahwat, dia juga menahannya, di samping dia menahan farjinya dan perutnya daripada syahwat, dia juga menahan telinganya, pandangan matanya, ya, tangannya, kakinya, dan lain sebagainya daripada yang haram-haram, maka orang itu puasanya namanya puasa khusus.
Jadi bapak kalau lagi puasa mau ngelihat yang haram, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Enggak begini, enggak. Benar-benar. Iya. Benar-benar tutup, astagfirullahaladzim. Mati, astagfirullahaladzim. Oh, astagfirullahaladzim. Ada perempuan lihat, oh, astagfirullahaladzim. Eh, tutupin. Subhanallah. Kayaknya belum ketemu yang begini. Dengar ada orang ngomongin orang, jangan ngomongin. Gue lagi puasa. Ya, tangannya, kakinya semua dijaga. Ah, ini orang kalau udah sampai tingkat seperti ini, ah berarti dia puasanya khusus. Siapa aja. Kita bisa, orang lain bisa, semua bisa. Siapa aja bisa. Kalau mau. Jadi sekali lagi saya katakan, bukan status yang menjadikan puasa kita khusus, khusus atau umum, tapi amaliah kita. Nah, itu puasa khusus. Yang ketiga, wa khususul khususin, puasa khususul khusus. Nah, ini paling tinggi. Dia adalah sarful qalbi anil himami dan daniyati wa qaffu amma siwallahi bil kulliyati. Dia adalah sarful qalbi. Nah, ini biasanya kaful qalbi. Nah, tapi ini sarful qalbi. Mempalingkan hati anil himami daniyati, dari ya, semangat yang rendah atau keinginan-keinginan yang rendah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Jadi hatinya itu enggak ada keinginan-keinginan yang rendah. Keinginan-keinginan rendah itu apa? Duniawi. Ya, duniawi atau ukhrawi. Puasa pengen surga, puasa pengen jauh dari neraka. Emang kagak boleh puasa pengen surga? Boleh, cuma tingkatnya rendah. Emang kagak boleh puasa kepengen jauh dari neraka? Boleh, tapi tingkatnya rendah. Orang yang ma'rifah kepada Allah, orang yang paling, ya, orang yang kepengen mendapatkan derajat yang tinggi, ibadahnya karena Allah semata. Nanti pahalanya mau ditempatin Allah kemana, terserah Allah. Tapi yakinlah, orang baik pasti Allah tempatkan di tempat terbaik. Nah, tuh, ya. Jadi mempalingkan hatinya dari keinginan-keinginan yang rendah. Apalagi ada keinginan-keinginan maksiat di sini, apalagi enggak. Hatinya tuh bersih. Puasa mikirin pengen makan yang enak. Nah, ini rendah pikiran ini. Itu enggak ada pikiran itu. Itu kan namanya dunia. Jadi puasa kita bagaimana? Apaan aja, Pak, makan. Ketemu apa, makan aja. Ini yang begini, bini gak diomelin, gak masak kapan aja, biarin aja. Gak ada pikiran-pikiran yang jelek. Seuzon sama orang, apalagi, gak ada itu. Gak ada deh. Puasa model orang yang khusus-khusus. Dijauhin semua yang rendah-rendah. Nah, kemudian waqafu amma siwallahi bil kulliyati, menahan hatinya dari sesuatu yang selain Allah Ta'ala, bil kulliyati, dengan secara totalitas. Jadi pikirannya enggak ada kecuali Allah. Pikirannya hanya Allah. Allahu Allah. Ah, makanya kita zikirin tuh hati. Allahu Allah.
Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di hati selalu berzikir. Terus zikir terus. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Langsung surga semuanya. Masya Allah. Jadi mendengar waktu digembira. Panggilan-panggilan ibadah dia gembira. Terus hatinya zikir kepada Allah. Kesehariannya enggak ada Pak, kecuali Allah. Bukan berarti dia pindah dari dunia, bukan. Dia enggak mikirin dunia. Bukan berarti dia enggak mikirin anaknya, tetap apa yang harus diatur diatur. Tapi hatinya selalu ingat Allah. Mikirin istri, mikirin anak karena Allah perintah. Tetap hatinya berpaut kepada Allah. Allahu Allah, Allah. Datang lagi tiba waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, langsung berangkat. Bayang. Alhamdulillah ya Allah. Pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Ya, tapi kalau puasa jangan ya, makruh. Ntar malam aja. Ya. Subhanallah. Dia enggak bingung pikirin terbuka apaan, makan apaan ya? Enggak begitu. Tapi bukan berarti ya, bukan kagak beli makanan, tetap beli makanan. Cuma tidak menjadi suatu ya kesel, benci ya dengan makanan sedikit. Enggak, apa adanya aja dia. Apa yang bisa dibeli, dibeli. Jadi pikirannya enggak ada kecuali Allah. Dari bangun tidur sampai tidur. Pikirannya Allah, bukan Allah, Allah bukan Allah aja enggak. Kemudian kita enggak, kita lupakan istri, kita anak, enggak begitu, bukan. Tetap anak tuh dipikirin, anak mau sekolah, sekolahin ya, istri mau apa belanja dikasih duit, tetap itu mah ada Pak, itu tetap ada. Cuma semuanya itu nilainya Allah, nilainya adalah perintah Allah. Nah orang ini puasanya khusus. Jadi saya katakan ini puasa umum, puasa khususul khusus, tidak bergantung kepada status. Puasa khususul khusus bukan punya kiai. Puasa khusus bukan punya ustadz saja. Ya, puasa umum bukan buat orang awam aja. Enggak. Siapapun orangnya, ya, kalau amaliyahnya bernilai umum, sekalipun kiai umum, sekalipun ustadz umum, ya, puasa khususul khusus, sekalipun orang itu orang umum, kalau nilainya nilai khususul khusus, jadi khususul khusus. Nilainya khusus, jadi khusus. Jadi bergantung kepada amaliyah, bukan bergantung kepada status siapa dia. Jadi kita jangan mengklaim diri kita khusus, khususul khusus. Ya, apalagi. Tapi kita berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Nanti yang menentukan adalah amalnya kita. Nanti yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ya dikasih, diberikan kekuatan dapat puasa, syukur-syukur bisa puasa khususul khusus, amin ya. Kalau turun ya puasa khusus paling rendah itu dah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin.